بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حمدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا مستغفرين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama kita mulakan kelas kita dengan membaca doa tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاهْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ يَا كَرِيمُ رَبِّ تَمِّم بِالْخَيْرِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ استغفار 3 kali استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Baik, sama-sama kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada sahabat semua yang mengikuti pengajian pada malam ini. Ya, saya doakan secara maya agar sahabat semua, saudara-saudari yang berada dalam online sekarang ni, berada dalam peliharaan Allah SWT, dalam keadaan sihat dan terpelihara daripada segala bentuk mara bahaya, bala bencana, malapetaka dan juga musibah, penyakit-penyakit merbahaya dan penyakit-penyakit yang berjangkit. Ya. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah sahabat, kita niatkan di dalam hati kita ya, untuk kita bila kita membaca Al-Quran ini, niatkan semata-mata kerana meraih ya, meraih ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, meraih kata apa nama keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ya, semuanya kerana Allah Taala ya. Kemudian kita juga niatkan dalam hati kita untuk kita menghadiahkan pahala bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Al-Fatihah diikuti dengan surah An-Naml. Ya, itu ayat-ayat yang terakhir dari surah An-Naml iaitu ayat 89 hingga 93.
diikuti dengan surah Al-Qasas ya. Mula malam ini kita akan mula dengan surah Al-Qasas juga ayat 1 sampai 5 dan seterusnya ditutup dengan surah Al-Mulk. Jadi mudah-mudahan pahala bacaan kita ini dapat kita hadiahkan keseluruhannya kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, para rasul, para nabi, para aulia, para syuhada, kepada seluruh kaum muslimin muslimat, istimewanya kepada seluruh ahli keluarga kita, terutamanya kepada kedua-dua ibu bapa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka dan juga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Baik, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, selesai kita mukadimah pengajian pada malam ini. Kepada sahabat-sahabat yang baru masuk mengaji pada malam ini, diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, khususnya orang-orang baru. Kita doakan semoga semuanya istiqamah mengaji. Baiklah, kita ke halaman 385 malam ini. 385 surat 385 385 juzuk yang ke-20 surah An-Naml dulu, habiskan dulu surah An-Naml ayat 89 sampai 93, kemudian diikuti dengan surah Al-Qasas ayat 1 sampai 5. Jadi kita mula sekarang dan saya mohon bantuan sahabat-sahabat semua untuk kita kongsikan link kita ini atau page kita ini kepada seberapa ramai rakan-rakan taulan, sahabat-sahabat semua, saudara mara dan siapa saja yang merupakan pencinta-pencinta Al-Quranul Karim. Kalau dah bersedia, saya ucapkan ribuan terima kasih yang sudah pun berusaha mengongsikan link kita ini atau page kita ini kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari semua. Baik, kalau sudah bersedia, boleh kita mula sekarang. Bersedia semua? Saudari Siti Ramah Siti dari Kota Baru, Kelantan. Saudari Ruziah Mat Shah dari Port Dickson. Okey, bersedia semua? Kak Is dari Keningau, Sabah. Liz Ros dari Pokok Sena, Kedah. Okey, kalau bersedia, kita mula sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. مَنْ جَاءَ
datang. Nun mati bertemu jim. Kena sorokkan bunyi nun ke dalam jim. Disertai dengung berharakat. Ikhfa hakiki. Jadi bunyi dia bukan man. Kalau man tu maknanya lidah kita ke atas. Lidah kita ya sahabat kedudukannya berada di tengah-tengah rongga mulut. Maknanya dia tidak naik atas, tidak juga ke bawah. Dia terapung ya. Barulah jadi bunyi dengung ikhfa ya. Maja'a bil ja'a. Di sini mad wajib muttasil ya, kerana alif mad ni sekali ya dalam kalimah bersama hamzah, dia tidak bercerai. Maksudnya di sini ialah datang. Ja'a ni maknanya datang ya. Okey, bil hasanati, bil alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati dengan jelas. Hasanati, ha sini ha pedas, jangan tebal ya. Ringan saja. Hasanati falahu. Hu di sini hak dhamir. Itu hak simpul. Jadi bunyinya daripada dalam halkum. Falahu. Ya, bukan falahu. Tapi falahu. Hu di sini duharakat naksilah qasirah. Khairum minha. Huruf kha kena baca tebal. Ya. Jangan baca khai. Tapi baca khoi, tebal ya. Ya sifatnya lin, lembut. Jadi walaupun tebal, tapi kita kena lunakkan suara. Ya, khairum, khairum minha. Tanwin baris dua depan bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah. Ya, idgham ma'al gunnah. Dengung dekat sini, tutup mulut. Minha, nampak bila ada nun mati berarti dia berjumpa dengan huruf yang tak boleh dengung, itu izhar halqi ya. Minha, ha di sini mak tabi'i duharakat. Wahum mim mati bertemu mim idgham mislain, wajib dengung. Sini dengung lagi duharakat ya. Sini idgham ma'al gunnah, di sini idgham mislain. Idgham juga tapi mislain. Kerana pertemuan dua huruf mim yang sama dari segi sifat makhraj, itu satu mim yang mati, satu lagi mim yang berbaris ya. Okey, mim faza'in, nun mati bertemu fa, ikhfa hakiki, sorok dan dengung. Faza'in, tanwin bertemu dengan ya, masukkan bunyi tanwin kalam ya, disertai dengung harakat idgham ma'al gunnah ya. Sila tuliskan berapa huruf idgham ma'al gunnah. Faza'in yauma izin. Ya dengan waw, dua-duanya adalah huruf lin ya sahabat. Jadi kena munculkan mulut menyebutnya yau. Ya, yauma izin. Ya. Huruf zal di sini nampak ni. Tanwin baris dua bawah. Dia bergaris lari. Dan warnanya kekal. Tidak berubah warna hitam. Berbeza dengan yang ini. Tanwin ya, baris bawah. Tapi garis dia tidak selari. Ya. Satu tegak sikit, satu sengit sikit. Ya. Yang ini bila kata macam ini, warna dia hitam kekal, kemudian dia bergaris lari menunjukkan dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung ya, iaitu izhar halqi ya. Jangan dengung dekat sini. Aminun. Ah, di sini mad badal duharakat. Nak kenal mad badal mudah, depannya hamzah, belakangnya huruf saksi alif waw ya ya. Aminun. Aduh harakat minun. Kita berhenti di sini, wakaf di sini dengan mad arid li sukun. Ya, tepat betul ya. Huruf idgham ma'al gunnah ada empat, iaitu ya, waw, mim, nun ya. Okay, kalau siapa-siapa yang belum ada lagi buku tajwid, sila beli buku tajwid, banyak dalam pasaran ya sahabat. Bila kita sebut je, sahabat boleh tengok, boleh rujuk buku. Kerana pengajian kita ni tidak ada whiteboard, ya, tidak ada apa. Cuma saya menyebut saja bila sebut tu, jadi boleh rujuklah buku untuk lebih faham ya. Okay. Wa man ja'a bisayyi'ati fakubbat wujuhuhum finnar. Fakubbat wujuhuhum finnari hal tujzaun.
Wamanja. Nun mati bertemu jim sama macam ini. Bezanya ada waw ya. Itu ikhfa, hakiki, dengung, dua harakat. Ja'a pun sama yang ini. Mat wajib mutasil. Bisayya sama juga dengan ini. Ini ialah sin, ini ha. Ya. Bisayya. Ya. Di sini ialah alif lam syamsiah. Di sini alif lam qamariah. Ada tanda mati dekat lam ni, qamariah. Yang tak ada tanda mati dekat lam, alif lam syamsiah. Ya. Atau nama lainnya ialah idram syamsi. Ya. Jadi kita masukkan bunyi ba baris bawah ini terus ke dalam sin. Bis, bunyikan sofir pada huruf sin yang mati. Bis sayi'a dan jut pada ya. Bis sayi'a. Dekat sin kita jut, dekat ya pun jut. Sebab dua-duanya ada dua huruf. Sini sin ada dua huruf, ya ada dua huruf. Ya. Okay. Sayi'ati, sayi'ati fakubat. Fakubat, minta maaf ada sabdu eh. Fakubat. Okay, dekat ba kena jut atau kena tekan kerana ada tashdid. Fakubat. Dan huruf ta bila dia mati sahabat, kena bunyikan hamasnya. Eh? Kena bunyikan hamasnya. Wujuhuhum. Wu, bukan u eh. Wu, waw, waw depan wu, wu. Eh, w, u. Bukan uju, kalau uju alif ini waw eh. Ju, mak, tabi'i, hu, hum, ha, simpul, ha, simpul. Jadi bunyinya dalam ya. Wuju, hu, hum. Okay, mim mati bertemu fa, izhar syafawi, tak boleh dengung. Fin, fin di sini alif lam syamsiah. Masukkan bunyi fa terus ke dalam nun dengan dengung. Ya, kerana di atas nun ada tashdid wajibal gunah. Ya, tapi alif lam ini tidak berbunyi ya sahabat. Ya. Finnar. Jangan baca filnar. Bukan filnar. Tapi bunyi dia finnar. Nama tabi'i. Rihal. Ha, simpul. Bunyi dalam. Halkum. Tujazawun. Tujazawuna illa. Ya, tuja. Mati pada jim ya. Jadi kita kena lantunkan dia. Qalqalah sughra. Tuja. Tuja. Bukan tush. Tapi tuja. Tuja zau. Ya, zau waw adalah lin. Sifatnya maka muncungkan mulut. Tuja zau. Ya. Na illa. Dekat lam ada tashdid njut. Illa. La duharakat. Ma ma duharakat. Ma tabi'i. Kutum. Nun mati bertemu ta. Ikhfa. Syafawi dengung. Tum mim mati bertemu ta. Tak boleh dengung. Izhar halqi. Nampak ni ada tanda mati pada atas mim. Berarti dia berjumpa dengan huruf yang tak boleh dengung. Izhar syafawi. Eh? Okay. Illa ma kutum ta'malun. Okay, mim mati bertemu ta juga izhar syafawi. Tak boleh dengung. Kemudian ta adalah huruf istifal sahabat. Jangan tebal. Jangan baca ta. Bukan ta bunyi dia tapi bunyi dia ta. Ta'malun. It's okay. Sentuhan jemari sahabat. Dua hari tak masuk kelas sebab menguruskan majlis kesyukuran keluarga. Alhamdulillah. Ya. Yang saya bimbang takut hilang terus. Tapi kalau ada masuk balik tak kisah ya. Ada urusan keluarga silakan ya. Okey, kita tengok hukum. Wah, ini sudah tadi kan? Wujuhuhum finnar. Fin sudah ya. Hal sudah tujuh. Juga sudah sini qalqalah sughra. Di sini lin zau ya. Okey, sifat lin pada waw. Na illa, il di sini, kita njut. La, dua harakat, ma, dua harakat. Kun di sini, ikhfa hakiki, tum, izhar syafawi, ta'malun, mat arid, lis, sukun. Ya. Innama umirtu an a'budadra. Innama umirtu an a'buda rabb hazihil balad.
البلدتي الذي حرمها هذه البلد هذه البلدة التي حرمها وله الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. Innama. Dengung pada nun, di atas nun ada tasydid, wajib dengung dua harakat. Mas itu panjang sebab asalnya ma asli dia bertemu dengan hamzah pada kalimah yang lain, maka dia menjadi mad jaiz mumfasil, ya. Sini panjang 4 hingga 5 harakat. Innama umirtu. Ra' bila dia mati, huruf sebelumnya baris bawah. Kita kena baca tipis. Ra' tarqiq. Jangan tebal, ya. Umir. Bukan umir. Tapi umir. Mir. Ya, tipis. Tu'an a'buda. Nun mati, nampak? Bila ada tanda mati, berarti dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung. Itu izhar halqi. Ada berapa huruf izhar? Sila tulis. An a'buda rabbaha. Di sini hamzah, di sini ain. Jangan baca a, bukan a bunyi dia. Bunyi dia a, buka mulut. Bunyikan hamzah dulu. A'buda rabbaha. Buda, da, eh, bukan da, tapi da. Ya. Keluarkan sedikit hujung lidah. An a'buda rabbaha. Baha. Ra' kena baca tebal. Ra' baris atas, ra' tafkhim, ya. Dan ba ada tasydid, hendut, hinjut ataupun tekan. Rab, rabbahazihi. Hazi ni, ha simpul, du harakat, maktabi'i. Bunyinya daripada dalam halkum. Ha, ya. Zihil. Okay. Zihil di sini, alif lam, qomariyah. Bunyikan lam yang mati dengan jelas. Baldatin ladhi. Til di sini alif lam syamsiah. Masukkan bunyi ta baris bawah ke dalam lam, ya. Okey, disertai dengan jod di atas lam ada tasydid. Alif lam syamsiah ataupun idgham syamsi, ya. Ladhi, zi di sini mak tabi'i. Makhraj zal jaga di hujung lidah. Baldatin ladhi haramaha. Ha sini ha pedas. Ra' sini ada tasydid jadi njut. Dan ra' dua-duanya kena baca tebal. Har. Bukan har. Tapi har. Ya. Har ramaha. Ha sini ha simpul. Bunyi per dalam halkum. Dua harakat mak tabi'i. Walahu. Hur sini ada waw kecil. Mak silah qasirah. Dua harakat. Kullu syai'. Kullu syai'. Dekat lam ada tasydid njut. Syai'. Saya berhenti di sini. Apa hukumnya? Siapa yang boleh jawab? Apa hukum kat sini saya berhenti? Kullu syai'. Wa umirtu an aku. Mir, ra' itu mati. Huruf sebenarnya baris bawah. Kena baca tipis. Eh? Wa umir, mir, bukan mer, tapi mir. Ya, tu'an, nun mati bertemu hamzah. Tak boleh dengung, izhar halqi. Wa umir tu'an aku, ku maktabi'i, na minal muslimin. Ya. Na minal, nal alif lam. Qomariyah. Bunyikan lam yang mati tanpa lantunan. Jangan baca minal muslimin. Bukan minal, tapi minal. Ya? Tongkatkan lidah ke langit. Minal muslimin. Huruf sin dah bila dia mati, sahabat, kena jaga sofirnya. Mus. Muslimin. Ya, kita berhenti di situ dengan mat.
Tarik li sukun. Ya, tepat sekali semua jawab betul. Mad lin, ya. Kita nak kenal mad lin, dia berbeza dengan ma'arif li sukun, ya sahabat. Satu saja, tengok pada ya yang mati. Ya, dia berbeza itu je. Itu ya tu mati betul, sama seperti mad asli, tapi huruf sebelum ya tu mesti baris atas. Ha, nampak ni. Syim ni baris atas. Tapi kalau mad asli, huruf sebelum ya dia baris bawah. Ha, ni. Nampak ya mati, huruf sebelumnya baris bawah. Ha, itu mad asli. Yang ini mad lin. Ya? Senang saja nak kenal, tak susah. Ya? Hurufnya ada dua, itu ya dan waw. Alhamdulillah, selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa an atluwal qur'ana faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa ma dhalla fa qul innama ana minal munzirin wa an atluwal qur'an. Okay, nampak ni ada tanda mati pada nun. Undang-undangnya, ya, kalau sekiranya ada tanda mati, berarti dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung, iaitulah izhar halqi. Ya. Jadi jangan baca dengung dekat sini. Bacaannya terang tanpa dengung. Ya. Jadi macam mana dieja? Alif nun mati di atas an. Macam itulah bacanya. Wa an at. Okay, huruf ta bila dia mati, bunyikan hamahnya. At. Wa an at nu wal. Wal di sini alif lam qamariyah. Bunyikan lam yang mati dengan jelas. Wal, bukan wala, tapi wal Quran. Huruf qaf dengan ra' kena baca tebal. Qaf kerana huruf isti'la. Tak boleh baca kur, kena baca kur, kur, ya. Nak ra', kenapa baca tebal? Kerana ra' itu mati huruf sebelumnya baris depan. Ya. Wa an atlu wal Quran. Qur'ana famani. Ah, di sini mat badal duk harakat nafamani. Okey, ha yang mati sahabat, ha simpul. Famani ni dalam bunyi dia. Tada. Dah, di sini mat tabi'i duk harakat fa innama nun bertasydid, wajib dengung, wajib al-gunnah. Fa innama, jangan langgar, ya, jangan baca fa innama, ya, memanglah betul baca tu fa innama, tapi salahnya letak dengung. Walhal saya dah bagi tahu, nun, setiap nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid wajib dengung, iaitu hukumnya wajibal gunnah, ya. Fa innama yahtadi. Ha, sini ha simpul. Jangan baca yahtadi, bukan yah bunyi dia, tapi bunyi dia yah. Yahtadi. Di sini maqtabi'i li nafsi. Okay, huruf fa bila dia mati sahabat, bunyikan bunyikan apa? Bunyikan hamas pada huruf fa. Li nafsi. Li nafsi. Jadi bila sahabat berhenti di sini, bunyikan ha yang ujung ni, ya, daripada dalam halkum. Bukan li nafsi. Bukan sih bunyi dia. Li nafsi. Ya. Wa ma nun mati bertemu bad. Ya, sorok dan dengung, ifah hakiki dan tebal. Bila dengung tu kena tebal, kerana nun ini mati, dia bertemu dengan huruf isti'la yang bersifat istitala, iaitu huruf dal. Ya, huruf dal. Wama, jangan baca waman. Itu nun bunyi sangat, dia kena sorok. Nun ini kita kena sorokkan dalam huruf dal. Jadi bunyi dia sengau sikit. Ya, sama-samar. Wama, ya, wa ma dhalla fa qul,
Wadad tebal. Lanjut pada lam. Di atas lam ada tajdid. Dalla faqun. Faqun. Huruf qaf tebal. Faqun. Innama. Nun bertajdid. Wajib dengung. Ya. Harakat nama. Panjang asalnya mak asli atau mak tabi'i alif ni kan. Tapi dia bertemu dengan hamzah di lain kalimah. Maka dia berkembang menjadi mat jais. Jadi bacaannya bukan lagi dua tapi empat hingga lima. Fa'akul innama anaminan. Okey, dekat sini nampak tak huruf nun dengan alif ni? Ya. Okey. Dia tak boleh baca panjang sebab walaupun ada alif sebelah nun ni tapi di sini fungsinya ya, tidak ada dalam bacaan. Jadi kita kena baca pantas. Anaminal bukan anaminal. Nampak tak ada tanda bulat di atas alif? Ya. Nah, jadi tak boleh baca panjang ya. Anaminal. Nan alif lam qamariyah. Ya, bunyikan tanpa lantunan. Jangan baca minala. Minala. Tak mau baca minala. Kita baca minal. Minal. Tongkatkan lidah ke langit. Munzirin. Nun mati bertemu zal. Sorok dan dengung. Ikhfa hakiki. Munzirin. Jangan baca mun. Itu dengar sangat bunyi nun. Nun dia kena sorok separuh. Jadi bunyinya sama-sama. Munzirin. Itulah bunyi ikhfa. Dan kita wakaf dengan ma'arid di sukun. Wa qulil hamdulillah. Lagi sekali. Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayati. Sampai nafas lagi sekali. Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Wa ma rabb buka bighafilin amma ta'malun. Waqulil. Huruf qaf tebal ya sahabat. Jangan baca waqulil. Baca waqulil alif lam qamariyah. Bunyikan lam yang mati dengan jelas. Hamdu mim mati bertemu dal. Ya. Di sini izhar syafawi tanpa dengung. Lillah. Di sini lam pada lafaz jalalah dibaca tipis. Kena lam berbaris di bawah ya. Jangan baca lillah. Itu dah tebal ya. Lillah. Lillahi sayurikum. Ri di sini mak tabi'i dan ra ini ra tarqiq tipis. Sayurikum. Jangan baca sayurikum. Itu tebal ya. Nipis kan dia baris bawah ya. Mak tabi'i. Kum mimati bertemu hamzah. Tak boleh dengung. Izhar syafawi. Ayatihi. Amat badal. Ya mak tabi'i. Tihi. Mak silah qasirah. Dia ada tiga mat ke sini. Amat badal. Ya mak tabi'i. Tihi. Mak silah qasirah. Ya. Semuanya dua, dua, dua. Ya. Semua dua harakat. Fata'rifunaha. Huruf ta sahabat. Huruf istifal ya. Bukan tebal. Jangan baca fata'rifu. Bukan fata' tapi fata'. Ya. Dan bunyikan ain dengan betul. Fata'rifunaha. Ra' sini ra' tarkid tipis. Ra' baris bawah ya. Fu di sini ma'tabi'i duharakat. Naha. Dan kita berhenti dengan ma asli ya, dan kita berhenti di sini kena jaga makhraj ha. Funaha bukan funaha, bukan naha tapi naha ya. Wa ma rabbuka. Ma mak tabi'i, ra ra tebal, ra tafkhim, dekat ba ada tasydid. Njut rabbuka.
Wama rabbuka biwa. Okey, di sini gharin bari atas kena baca tebal, bukan bira filin. Jangan baca wama rabbuka bira filin, bukan bira tapi biro. Wama rabbuka biwa filin. Nampak ni tanwin yang bergaris lari, berarti dia berjumpa dengan huruf yang tak boleh dengung, izhar halqi. Amma mim bertasydid, wajib dengung, wajib al-gunah. Amma. Jadi am tu dengung dua harakat, ma panjang dua harakat, sama panjang ya. Amma. Gitu ya. Ta'malun. Ta, huruf ta ya, jangan tebal. Yang baca ta, eh, bukan ta tapi ta. Ta'malun. Kita waqaf dengan mat arid di sukun dan pastikan sahabat-sahabat semua membunyikan nun yang mati ini dengan jelas. Kerana itulah namanya mat arid di sukun. Mat tu maknanya panjang, arid tu maknanya mendatang, li itu beri, sukun tu mati. Mat itu datang memanjang kerana kita memberikan tanda mati pada huruf yang ujung. Jadi kena jagalah makhraj nun ni. Amma ta'malun. Ya. Baik, selesai kita membaca surah An-Naml. Jom kita baca sama-sama dulu, habiskan dulu ya. Bersedia semua? Kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya. Selamat datang, selamat mengaji, semoga istiqamah semua ya. Okey, bersedia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Falahu khairum minha wa hum min faza'in yawm. Tak sampai. Falahu khairum minha wa hum min faza'in yawma iz wa hum min faza'in yawma izin aminun. Wa man jaa'a bisayyi'ati fakubbat wujuhuhum. Fakubbat wujuhuhum finnari hal tujazawun. Finnari hal tujazawuna illa ma kuntum. Illa ma kuntum ta'malun. Innama umirtu an a'buda rabb hadhil baldati alladhi harramaha. البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ
وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْزِرِينَ. Baik, kepada sahabat-sahabat yang masuk memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang masuk hari ini tapi yang beri salam sikit sangat ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. Alhamdulillah, selesai sudah surah An-Naml malam ini ya sahabat. Sekarang kita sambung dengan surah Al-Qasas. Baik, bersedia semua pada sahabat-sahabat yang baru masuk yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sekali Tasim. Tilka ayatul kitabil mubin. Tengok hukum. Apa hukum di sini? Berapa bacaan? Berapa panjang dulu? Siapa tahu berapa panjang saya baca tadi kat sini? Berapa panjang? Sila jawab cepat sikit. Perkataan, bukan perkataan ni adalah huruf-huruf potong ya. Huruf-huruf potong, ta, huruf sin, huruf mim. Ini bukan kalimah. Berapa panjang bacaan dekat sini orang yang dah belajar? Silakan jawab. Okey, Norizan jawab 16, Rahimah jawab 14, Juriah jawab 12, Nurhaliza 266. Berapa tu 266? 14. Lagi Halimah 14. Lagi Zainah 6. Siti Aminah 14, Nuriyah, Nuriyah Ahmad 14. Elin dah jawab jawapan dia. Saya tanya berapa harakat Eli? Eli. Okey, alhamdulillah. Berarti yang betul-betul tahu berapa harakat sini seorang saja yang betul tadi ya. Puan apa tadi yang mula-mula sekali? Tak ingat saya namanya. Di sini sebenarnya bukan bukan 6, bukan 10, bukan 12, bukan 14. Sini bacanya lah 16 harakat ya, 16 harakat ya, bukan 14. Mana datang 16? Ta 2. Okey, ta ni 2 harakat, namanya mad asli sunai ya. Okey, di macam kita baca mad asli lah ya. Okey. Kemudian sin di sini 6. Ni tanda panjang ni 6. Kemudian di antara sin dengan mim, cuba kita eja sin. Sin, ya, nun. Kan? Sin, ya, nun. Macam mana nak eja huruf sin? Sin, ya, nun. Jadi nun bertemu dengan mim, idgham.
idgham. Jadi kita kena dengung 2 harakat. Ya. Lepas tu mim sini lagi 6 harakat. Jadi semua sekali jadi 16 harakat, ya. Ha, jadi bukannya 14. Jadi yang jadi 14 tu sebab dia tak tahu dekat sini ada dengung. Kena dengung eh sahabat dekat sini antara sin dengan mim ni kerana nun mati bertemu dengan mim idgham al-guna, ya. Dia kena idgham kat sini. Jadi bacaan dia to 2 sin 6 kemudian sin tu antara sin dengan mim kena dengung dulu kena baru sebut mim. Boleh faham tak? Boleh? Okey, alhamdulillah. Jadi kita baca to sin mim. Dengung dekat sin dengan mim. Sin mim. Ya? Yeah? Okey. Nama hukumnya apa? Tadi dijawab oleh Eli. Betul jawapannya itu. Iaitu mad lazim harfi musaqqal. Ya? Mad lazim harfi musaqqal. Ya? Okey. Kenapa mad lazim harfi? Kerana dia adalah huruf. Harfi itu ialah huruf. Kenapa musaqqal? Kerana adanya idgham dekat sini. Ya? Ada idgham dekat sini. Ya? Okey. Tilka ayat tilka amak badal ya mak tabi'i du harakat tul kitab tul alif lam qamariyah kita ta mak tabi'i bil mubin bil alif lam qamariyah bunyikan lam yang mati tanpa lantunan mubin. Kita berhenti dengan mad arifi sukun. Saya dah sebut ya, 16 harakat ya sahabat, bukan 14 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Natslu 'alaika min nabai Musa wa Fir'auna bil haqq wa Fir'auna bil haqq li qaumin yu'minun. Nats. Okey, huruf ta bila dia mati ada hamas ya. Nats. Lulu maqtabi'i du harakat. Alaika. Alaika. Ya, di sini sifatnya lin. Alaika lembut ya. Min nabai Musa nun mati bertemu nun idgham ma'al gunnah. Wajib dengung. Min nabai Musa ya, mu maktabi'i du harakat. Sa juga maktabi'i du harakat. Wa fir'au ra bila dia mati huruf sebelumnya baris bawah ra tarkik tipis ya. Au huruf ain jaga makhraj ain ya. Wow sifatnya lin. Au au ya, muncungkan mulut. Nabil haqq bil alif lam qamariyah dan huruf qaf ada tasydid jadi kita kena tekan dia ataupun jut bil haqqi liqau huruf qaf tebal ya qau dan waw sifatnya lin lembut liqau muncungkan mulut liqau yu'minun. Tanwin bertemu dengan ya idgham ma'al gunnah. Kena masukkan sepenuhnya bunyi tanwin ni baris dua bawah ni ke dalam ya. Jadi bunyi dia liqaumin yu'minun. Ya, di sini hamzah yang mati sahabat, bukan ain, jangan tukar kepada yu. Bukan yu bunyi dia tapi bunyi dia yu. Ya, yu. Minun. Berhenti wakaf dengan mat arid li sukun.
Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifah وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. In dengung, di atas nun ada tasydid, wajib dengung. Inna fir ra tipih fir ya, jangan baca fir, baca fir. Ra tarqi au ru ain jaga makhraj dan waw sifatnya lin lembut, au muncungkan mulut. Na ada ru ain jaga makhraj, la du harakat fil au fil alif lam qamariyah dan ra bila mati huruf sebelumnya bari atas kena baca tebal. Ra tafkhim fil ardi wa ja'ala ahlaha. Sini ha simpul, sini ha simpul, jaga makhraj ya. Ahlaha syi'ai tanwin bertemu dengan ya idgham al-ghunnah ya, dengung dekat sini. Ayyastaq huruf bad bukan huruf qalqalah, jadi bunyinya masuk dan hilang. Taub bukan taub, jangan lantunkan dia kerana dia bukan huruf qalqalah ya. Yastaub naikkan lidah ke atas, tekan pada gusi atas. Yastaub taub ya. Ifu ta'ifah, ta sini mad wajib mutasil. Ifatam tanwin bertemu dengan mim idgham al-ghunnah. Minhum nun mati bertemu ha izhar halqi, mim mati bertemu ya izhar syafawi. Yuzabihu abna, kira dekat ba ada tasydid njut. Yuzabihu abna ba, bila dia mati di tengah kalimah lantunkan dia qalqalah surah. Abna'ahum na'ar sini mat wajib 4 hingga 5 rakat. Hum mim mati bertemu waw izhar syafawi tak boleh dengung. Wa yastahyi nisa'ahum, wa yas bunyikan sofir pada sin, tah bunyikan ha pedas, tah ringan ya. Yi du harakat nisa'ahum maksilah qasirah. Nisa'ahum nisa'ah sini mak wajib. Innahu nun bertasydid wajib dengung du harakat. Hu di sini maksilah qasirah ka matami na minal mufsidin. Minal alif lam qamariyah bunyikan lam yang mati dengan jelas. Muf bunyikan fa, hamas pada huruf fa, muf ya, ketap gigi atas ke bibir bawah, muf keluarkan angin. Minal mufsidin berhenti dengan mad arid li sukun ya, sekejap ya, bateri saya sudah nak habis. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'imma
أئمة ونجعلهم الوارثين. ونوري ري disini mat tabi'i dan ra terkik tipis. Jangan baca wanuri, bukan ri bunyi dia tapi tipis. Wanuri ri. Ya. Du'an nun mati bertemu nun idgham ma'al gunnah wajib dengung tu harakat. Annamun dengung pada nun wajib dengung. Annamun na'alalladhi alif lam syamsiah anjut pada lam ladhi di sini jaga makhraj dzal di hujung lidah di duharakat. Nas tu'ifu nas bunyikan safir pada huruf sin yang mati. Tuk ni sama macam tadi, jangan tebal, jangan lantun, ni tebal saja. Tuk tuk bukan tuda, bukannya lantun ya. Nas tuk naik ke lidah ke atas, tekan pada gusi atas ya. Nas tuk tu'ifu fu di sini ma tabi'i. Fil ar fil alif lam qamariyah. Ra itu bila mati huruf sebelumnya bari atas kena baca tebal ra tafkim. Fil ardi wa naj. Okay, huruf jim bila dia mati di tengah kalimah lantunkan dia qalqala sughra. Wa naj'alahum. Ha sini ha simpul. Mim mati bertemu dengan hamzah tak boleh dengung izhar syafawi. Aim matamu mim bersabdu wajib dengung wajibal gunah dengung harakat matamu tanwin bertemu dengan waw idgham ma'al gunah wajib dengung aim matamu wa naj huruf jim bila dia mati di tengah kalimah kena lantunkan dia dengan lantunan kecil qalqalah sughra wa naj'alahum Quran jaga makhraj a bukan a ya wa naj'alahum mul alif lam qamariyah jangan lantun lahumul bukan lahumula ha, tak mula ya bila la tu maknanya kita lantun ya wa naj'alahumul warifin wa matabi'i ra tarki ra tipis fiin berhenti dengan mad arid li sukun dan jaga makhraj sa sa jangan baca warisin tak betul kenapa tak betul kerana yang keluar bunyi sin bukan bunyi sa ha, jadi kena tahu makhraj huruf ya warifin sin sentilkan lidah warifin okey selesai kita menyemak jom kita baca sama-sama kepada sahabat-sahabat yang baru masuk yang memberi salam waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kerana sudi mengikuti pengajian ini dan saya ucapkan istiqamah semoga istiqamah mengaji jangan timbul tenggelam ya kejap ada kejap tak ada kalau boleh dah jumpa link ni jangan lepaskan link ni sampai ya saya kata kelas ni tamat baru kita lepaskan link ni okey bersedia Bismillahirrahmanirrahim. Tasin tilka ayatul kitabil mubin natslu alaika min nabai Musa wa Fir'aun
min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَ منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai kita menyemak bersama-sama surah yang apa nama yang pertama, itu surah An-Naml ayat 89 hingga 93, kemudian diikuti dengan surah Al-Qasas ayat 1 sampai 5 ya. Baik, sekarang kita beralih ke halaman 562 ya. 562, kita pergi kepada surah Al-Mulk. Okay, bersedia semua orang? 562. Buka halaman 562 supaya kita boleh sama-sama membaca surah Al-Mulk malam ini ya. Membaca surah Al-Mulk ini satu sunnah Rasulullah yang sangat-sangat dituntut ya sahabat. Untuk menutup malam kita, setiap malam dituntut kita membaca surah Al-Mulk untuk mengelakkan kita terkena siksa kubur ataupun azab kubur ya. Kalau boleh, jangan tinggal surah ini ya, setiap malam. Kalau saya tak ada ngaji hari Sabtu Ahad, baca sendiri. Okey, bersedia semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين
قلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Selamat datang yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat dan istiqamah mengaji, ya. Saudari Neva Indrawati dari Padang, ya, Sumatera, Indonesia, ya. You are welcome. Okay. Ni Las Maida Harhab ni dari mana, ya? Tapi rasanya dari Indonesia juga ni, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Okay, yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke arena pengajian bersama saya, eh. Okay, pada setiap malam hari Isnin sampai Jumaat jam 9.05 minit malam, ya. Dan pada hari Jumaat pagi pukul 7.05 minit kita ada baca surah Al-Kahfi secara live, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
kepada sahabat yang baru masuk. Kita berada di halaman 563 sekarang ya. 563. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu 'alimun bidzati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. Baik, saudari Hazizah Makdin bertanya, Jumaat surah Al-Kahfi jam berapa? Jam 7:05. 7:05 pagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Pada sahabat-sahabat yang ada online ramai ni ya, sila beri salam supaya kita boleh kenal siapakah saudara-saudari yang sama-sama kita pada malam ini. Beri salam, jadi sekurang-kurang saya boleh menyebut nama saudara-saudari ya. Seperti saudari Saudah, saudarani, saudari Masrah ya. Masrah Haji Ahok Zainainah Mat Raya ya. Jadi kalau bagi salam tu bolehlah disebut namanya ya. Jadi sekurang-kurangnya kalau Allah Ta'ala tanya saya, benarkah Aiman Ullah ni mengaji bersama engkau, wahai Fatimah? Ya, saya jawab macam itu ya, kerana kita nanti dia akan ditanya siapa guru kita ya. In fact, buat pengetahuan tuan-tuan dan puan, saya sendiri pun masih lagi terus mengaji bersama dengan ustazah saya ya, Al-Fadilah Ustazah Siti Habibah. Tujuannya bukan nak belajar apa ya, kerana saya nak sebutan saya, ingatan saya terus kekal dengan Al-Quran. Jadi guru atas guru ya. Jadi saya pun dah tamat belajar, saya berguru juga lagi untuk lebih mahir, lebih fasih ya.
apatah lagi kalau kita tidak ada ilmu, kena wajib belajar eh. Kerana belajar Al-Quran ni fardu ain, wajib ke atas setiap orang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman hadzalladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda ala wajhihi ahda amman yamshi sawiya ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Qul huwa alladhi أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Dengar ya suara cucu saya menangis di luar sana ya. Minta maaf ya sahabat gangguan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Betul kata Engku Alif ya. Kita saling berkenalan ya. Engku Alif, Engku Rahim ya. Jadi bagi salam supaya kita boleh kenal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iyya aw rahimana وَمَنْ مَعِيَ أَمْرَهِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فسيعلمون
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بِمَا مَعِينٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga kita membaca surah Al-Mulk pada malam ini bersama-sama secara bertajwid dan bertartil. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima bacaan kita ini sebagai satu pahala ibadah dan mudah-mudahan kita semua terselamat daripada azab kubur. Ya. Jadi akhirnya marilah sama-sama kita menutup, ya, menutup kelas kita ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim, wal'asr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, sebelum saya akhir kalam, ingin berpesan untuk besok, besok hari Selasa sahabat. Kalau mengikut pandangan Al-Imam Al-Ghazali, hari Selasa ialah hari dia mencadangkan kita untuk berselawat sebanyak-banyaknya kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ataupun selawat-selawat yang lain, ada banyak selawat, ya. Selawat syifa, selawat fatih, ya. Selawat tafrijiyah, ya. Selawat ibrahimiyah, banyak jenis-jenis selawat, ya. Jadi, selawatlah yang mana satu menjadi pilihan, ya. Dan di samping itu jangan tinggalkan istighfar, ya, setiap hari dalam hidup kita, kerana kita ni sebagai hambanya banyak melakukan dosa, ya, dan kesilapan. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa bertaubat, ya. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok jika umur panjang, sihat tubuh badan, ya. Berjumpa lagi insyaAllah. Sekian aku liqawli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.